An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kila ya Rasulullah ma ya'dirul jihad qala la tastati'una qala fa'adu alayhi marratain aw thalatha kullu dhalika yaqul la tastati'unahu faqala fi thalithah mathalul jihad fi sabilillah mathalul qa'imu sa'imu alladhi la yaftur min salatin wala siyamin hatta yarji'al mujahidu fi sabilillah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, amal apa yang menyamai jihad di jalan Allah? Baginda bersabda, kalian tidak akan dapat melaksanakannya. Lalu mereka, si penanya, mengulangi pertanyaan itu hingga dua atau tiga kali. Setiap pertanyaan dijawab, kalian tidak akan boleh melaksanakannya. Setelah itu, baginda menjawab, perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah itu seperti orang yang berpuasa dan solat dengan membaca ayat-ayat Allah. Ia tidak berhenti dan puasa dan solatnya sampai orang yang berjihad di jalan Allah itu kembali pulang. Okey. Jadi satu hari ada satu orang sahabat tanya, Rasulullah, aku tak pergi berjihad. Ada tak amalan yang sama? Ada tak amalan yang sama? Nabi kata, kau tak mampu buat. Dua tiga kali dia tanya. Kali ketiga, Nabi sebut hadis ini. Kan, perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah, kan, kalau orang nak buat juga, seperti dia berpuasa dan baca ayat, tak berhenti-berhenti dalam solat dia, sehingga orang tu balik. Jadi maknanya, kalau nak sama, persamaannya adalah buat solat, buat puasa, tak berhenti-berhenti sampai orang balik. Jadi waktunya berapa lama? Berapa lama? Kan? Adakah orang berjihad tu 3 hari ke, 2 hari ke, sehari ke? Diambil daripada apa yang diaturkan oleh Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni buat satu peraturan, ya. Orang yang berjihad pergi berjuang jalan Allah Subhanahu Wa Taala 6 bulan maksimum kena balik. Dia tak nak balik pun kena paksa balik. Balik jumpa keluarga. Kalau dia tak rindu pada keluarga pun ada keluarga yang merindui dia. Balik. Kalau tak syahid 6 bulan balik. Kan? Sahabat-sahabat ni perang ni macam seronok tau. Sebab apa? Kan? Sebab mereka mencintai mati lebih daripada mencintai kehidupan. Sebab mati dalam Islam adalah permulaan pada kehidupan. Mati bukan, dalam Islam bukan ending, ya. Dia adalah permulaan kepada kehidupan. Kalau kita bersedia kat dunia ni, kita lebih lagi hidup dengan keadaan yang mulia dan gembira dekat permulaan hidup yang baru tu. Jadi mereka bersungguh-sungguh dalam berjihad di jalan Allah. Jadi senoma orang pergi operasi peperangan Parsi, peperangan Rom, 6 bulan maksimum mesti kena balik. Kalau kau tak rindu keluarga pun, ada keluarga yang merindui kau. Balik dulu, jumpa anak, jumpa isteri, okey. Kemudian nanti dah beberapa bulan, baru pergi perang balik. Jadi daripada Sayyidina Umar punya peraturan, maknanya apa? Kalau tak nak berjihad, samaan, lebih kurang sama dia adalah solat tak berhenti-berhenti, berzikir tak berhenti-berhenti selama 6 bulan. Boleh buat tak? Kan? Boleh tapi susah tau. Bolehlah tapi susah. Kan? Itu perumpamaan dia. Dan berjihad ni, tuan-tuan sekalian, asal maksud jihad, jihad ni maksudnya adalah perjuangan, struggle ataupun perjuangan. Dia bukan jihad ni angkat senjata, itu mengamuk, kan? Orang Melayu ni dia ada satu gen dalam diri kita ni, Melayu dengan satu bangsa dekat Afrika, dua bangsa dalam dunia ni ada amuk. Ngamuk ni bukan pekik telulung, kan? Itu tension. Ngamuk ni maknanya dia boleh membahayakan diri dia dengan orang lain. Kalau dalam bahasa Inggeris, kamus, perkataan amuk pun asal daripada perkataan bahasa Melayu. Orang Melayu ada benda tu. Psikologi Melayu macam tu, eh. Sebab tu orang Melayu ni kalau sampai tu tahap, dia dah tak ingat dah. Kan? Itu ada dalam gen orang Melayu. Okay? So, jadi, jihad ni bukan mengamuk. Jihad ni maksudnya berjuang. Okay? Antaranya adalah berjuang dengan senjata. Kalau kita mula diserang dulu dengan senjata. Antara lain apa? Ada jihad ekonomi. Ada jihad ekonomi. Kan? Ada jihad pendidikan. Orang membangunkan pendidikan Islam.
Hari ini ada orang yang membangunkan pendidikan Islam. Universiti tertua di dunia milik orang Islam. Universiti Al-Azhar. Tertua di dunia. Sebab ada orang yang membangunkan pendidikan Islam. Universiti orang perempuan tertua di dunia milik orang Islam. Universiti yang tertua di dunia dekat Al-Azhar. Al-Azhar ni dah 1,000 tahun dah umur dia. Universiti orang perempuan, orang perempuan tahap universiti kurun ke-16 dekat Samarkand. Itu universiti untuk orang perempuan. Di ketika orang Eropah tak nak bagi pendidikan orang Islam, suruh bagi pendidikan pada orang muslimin muslimat. Kan dalam hadis yang disebut, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wal muslimah. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim, perempuan dan juga lelaki. Mana milik orang Islam. Ada orang yang membangun, ada orang yang membangunkan jihad dia tu adalah membangunkan pendidikan Islam. Kan? Okey, jadi saya rasa setakat saja dulu yang boleh kita kongsikan bersama. Kan? Mudah-mudahan sedikit kita kongsi beri manfaat kepada kita, dapat kita jadikan satu ilmu yang berguna, usaha kita untuk terus mengambilkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah.